Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menganggap wajar bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Selain dijamin konstitusi, Basarah menegaskan pilihan politik jelang Pilpres 2024 merupakan kedaulatan masing-masing partai. PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada partai-partai politik tersebut yang mudah-mudahan telah menunjukkan kedaulatan politiknya untuk menentukan sikap politik apa yang menurut masing-masing partai politik itu terbaik, baik untuk bangsa dan negaranya. Jadi PDI Perjuangan welcome dan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kerjasama politik itu akan berlanjut sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada batas akhir masa pendaftaran presiden nanti.